Mae, saya sudah serahkan sama Om ya. Ini buat Bilar, ini buat Dede. Sementara lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali. Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar tentu. Kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Thank you Leslar semuanya. Makasih. Hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi Lesti dan Bilar. 3 bulan anniversary pertemuannya dengan Lesti Kejora. Tentu hal itu mendapat perhatian dari khalayak, terutama fan mereka Leslar yang memberikan surprise dan hadiah serta banyak kartu ucapan. Namun ada hal yang menarik ketika hal ini, yakni anniversary mereka berbarengan dengan acara Semarak Indosiar. Pada teaser pertama terlihat bahwa Lesti dan Rizky Billar akan tampil di acara Semarak Indosiar. Namun nyatanya hal berbeda kemudian menjadi polemik di antara kita semua, di antara fan Lesti dan Billar, yang mempertanyakan apakah benar atau kita tidak di PHP di acara Indosiar. Benarkah si Dede dan Bang Bi ada di sana? Ya, hal itu menjadi pertanyaan umum dan menggemparkan perjagat mayaan Leslar tentunya guys. Namun ada hal yang cukup menarik dan perlu mendapatkan perhatian, yakni klarifikasi dari manajer mereka. Ya, yang pertama adalah klarifikasi yang dilakukan oleh manajer Bilar Ricardo yang mengatakan hari ini dan besok Bilar gak ada di Extraordinary, gak ada di Semarak. Dengan ini jelas bahwa Rizky Bilar tidak akan tampil di acara tersebut, yakni dua acara di SCTV dan satu di Indosiar. Kemudian selang beberapa saat Ari Lobster juga mengungkapkan tentang dirinya dan timnya tentunya, yang mengatakan rehat dulu kita di rumah aja, kata Ari Lobster. Hal ini rupanya menjadi jawaban bahwa Lesti dan Bilar ternyata sudah punya acara sendiri. Ya, mereka ingin merayakan anniversary 3 bulan kebersamaan mereka secara spesial dan khusus. Namun masih belum tentu kemanakah mereka akan melangkah, kemanakah Rizky Billar akan membawa sang pujaan hatinya itu. Namun berhembus isu bahwa mereka akan juga terbang ke Bali menyusul yang namanya Ricardo. Bagaimana dengan hal tersebut? Kita tunggu keseruan-keseruan berikutnya tentu hanya di channel kesayangan kita ini, yakni kesayangan kita yang selalu membahas tentang Lesti dan Bilar, kabar terupdate dan terbaru tentang mereka. Jadi bagi kalian
yang masih baru stay tune di channel kita, untuk tak ragu langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar terbaru tentang keuangan, kebapaan serta kegesrekan mereka berdua bisa langsung kalian dapatkan setiap saat notifikasinya tanpa harus menunggu lama. Dan yang terpenting adalah mendoakan mereka berdua semoga berjodoh sampai akhirnya ajal memisahkan mereka. Tentu itu harapan dan dukungan dari kita semua, menjadikan mereka halal sepasang suami istri yang akhirnya mengikat janji suci di penghulu nanti. Itu saja dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.